Ayah, ayah dia miss. Dia ada miss feeling. Dia ada miss. I don't know. Okay. So, okay. Itu je lah dia cakap bodoh tu lah. Pernah tak kiss? I mean pernah. Saya gelap. Okay, pernah tak? Pernah tak? Apa dia? Tak. Aku tengok kamera je. Aku sumpah tak buat apa. Okay, pernah tak macam kiss? Pernah tak kiss macam terus apa? Pinjam duit you ke? Ataupun buat benda bukan-bukan. I nak tahu tu. Nanti I akan tanya kiss pula. Pernah tak? Sebab I nak tahu tak. You berdua tak pernah ada kiss lagi dengan Am. Korang berdua tak pernah ada kiss lagi dengan Am. Am perasan kiss berdua tak ada apa-apa masalah pun. Duk tak duk you pula live semua. I terkejut ni. Ana okey. Dia macam ni lah. Ada some of part masalah. Terasa juga tapi Ana terima je lah. Dengan bodoh semua tu. So dia lah sebab Mika tak biasa. Ayah pernah tak Mika cakap bodoh? Bodoh? Itu bodoh. Ya apa aku kono ni? Ya yeah, sayanglah, majulah. Kena ubah. Oh yo wajuk. Ah kena ubah. Okey macam ni. Ana, okey aku nak tahu satu ah. Pernah tak macam dia belakang betul. Dia suruh eh. Wei dia. Okey pernah tak you apa tadi soalan ni tadi lupa dah. Yang pernah tak kiss macam dia pinjam duit you ke ataupun dia gunakan you ke ataupun apa-apa lah. Duit tu tapi dibayar balik. Maksudnya dia okey je. Betul okey. Saya nak tahu sebab dia kata bodoh je. Bodoh tak ada pun dia makan betul tu. And bodoh tu sebab dia punya pun hilang sebab kelayan lalai dia kan. Kelayan lalai dia. Okay. Maksudnya dia paling pun tu pasal dia cakap tadi siapa apa dia baling je lah. Dia tak siapa apa dia ambil. Oh, naik balik naik grab. Allah. Cengen. Naik grab. Apa ada? Tak kau layar. Dan Mika apa dia kereta? Naik boleh ambil naik grab. Mayu dah. Kau suka tu. Masa tu kat mana? Kat mana? Dia main-main yang bentar ni. Tentu dekat kedai baju. Dekat Starbucks. Kedai baju? Dekat Starbucks. Oh. Korang buat apa situ konten lah? Kau buat konten apa? Sambil jalan tentu konten makan. Dah post? Belum post lagi? Sebab separuh jalan. Separuh jalan? Sebab? Sebab dia nak tunjuk video tu, sepanjang jalan tu. Lepas tu dia off. Dia tunjuk macam okey tak dia nak tanya macam tu. Tapi Ana tengah record dia pakai pelana. Lepas tu terus tak terkejut dia balik pun. Ayah dia gurau. Ayah dia gurau. Ayah gurau nak ambil krep. So dia nak ambil makan krep. Tak betul lah. Kalau Ana kau layar, kan? Ayah tak kereta. Ayah ambil yang krep lah. Ayah jangan aku. Ayah main-main lah. Jadi bincang macam ayah. Ayah main-main. Sorry aku. Ambil lah pakai kereta. Ayah ambil Ana pakai krep. Oh, oh nak agak. Ada sikit perut lah. Okay, sorry. Mika dah potong mood. Kita potong mood lagi. Okay, Mika potong mood. Okay. So, you nak I selesaikan macam mana sekarang? You nak I bawa kiss ke? Atau nak settle malam ni ke? Nak settle dalam video ke macam mana? Dalam video. You nak settle dalam video? You nak I buat apa dalam video? You nak tanya macam mana Ash dengan Ellie semua tu? Kan? Macam korang sebelum ni nak tanya kan? So you okay ke kalau semua talent tahu? Dah semua mesti dia tanya kan? Macam okay lah, okay lah. Macam kat satu kan? Kalau I buat video, make sure you tak nak macam I nak tahu jawapan korang macam mana sekarang ni. I tak faham. I akan tanya spontan. Soalan-soalan tu I takkan macam beritahu you apa soalan I akan tanya. Tapi I akan buat spontan. Then bila kiss jawapan dia, dia nak macam mana dengan you nanti, dia suka ke tak suka ke apa semua, ataupun you sendiri pun macam mana apa semua nanti, you kena terima macam ni. You tak boleh lah terus lepas video tu you koyak, memang marah apa dia ke, ataupun marah I sebab tanya soalan direct ke apa kan.
Ha, tak boleh macam tu. Ni melibatkan hati dan perasaan tau. Ni saya cakap, saya dah tak larat ni, saya kena fitnah kan. Kadang-kadang saya kata pun buat perasaan, buat talent punya perasaan semua. Tapi sebenarnya kadang-kadang orang tak boleh settle masalah ni kadang. Bila nak tanya, bila dapat jawapan, kau tak boleh terima. So kalau tak selesai masalah tu, kau salahkan up ataupun kau salahkan diri korang. Tapi up cakap tu terang lah, korang semua bagus. Antara yang jumpa korang semua bagus. Korang sebenarnya boleh settle elok sebenarnya. Korang boleh jawab secara profesional,